Wajar, karena posisinya posisi sedang pandemi. Itu wajar. Dan tidak diwajarkan, memang wajar kalau memang itu ini menjadi rame. Tidak menjadi viral, wajar gitu. Karena kenapa? Tingkat kewajarannya itu tadi yang saya sampaikan kepada media juga tidak tepat sasarannya pada saat pandemi seperti ini, kan gitu. Dan mobil itu sebetulnya sudah lama. Jadi wajar-wajar saja ketika memang toh bupati mau pakai mobil apapun yang CC-nya memang toh lebih tinggi karena mobilitasnya memang tinggi. Itu wajar. Hanya yang tidak wajarannya kalau memang toh bupati dan wakil bupati atau peserta jajaran yang lainnya menggunakan mobil bermereknya lain. Nah, sekarang sebetulnya enggak seberapa mahalnya. Tapi kalau dia sudah menggunakan BMW gitu kan, Mercy, Lexus ataupun Toyota yang merek-merek yang mahal itu pasti akan orang tahu gitu kan. Tapi kalau memang merek ini Mazda, harganya memang tidak seberapa. Berapa sih? Hanya 900-an lah kalau kurang lebih. Tapi yang bagian pengadaan ini siapa? Hingga mempromosikan mobil ini. Padahal di Kabupaten Karawang kita punya pabrik Toyota. Kenapa tidak dikedepankan yang produk yang memang top keluar dari Kabupaten Karawang yang ada notabene-nya pabrikasinya yang ada di Karawang? Kenapa nggak mengambil merek-merek lain? Nah, itu hal-hal yang tingkat wajar. Gitu kan. Yang tadi yang katakan ketidakwajarannya, kenapa sih harus baru sekarang ini diumumkan yang mobil tersebut ada gitu kan. Padahal kenapa nggak dari dulu? Padahal masih ada kepentingan-kepentingan rakyat yang kena pandemi ini. Kenapa tidak didahulukan yang itu dulu gitu kan? Sekarang kan levelnya terus makin turun kan gitu. Tetapi yang turun itu level. Bupati dan wakil bupati levelnya naik karena pakai mobilnya pun naik. Beda merek kan gitu kan. Lalu pertanyaan saya akan sampaikan lagi kepada media lain, di mana ini maintenance-nya? Adakah di Karawang dengan menggunakan mewah itu? Dan disebut mewah pun itu mobil tidak mewah. Tidak mewah. Dan biasa-biasa saja sebetulnya mobil itu. Karena kondisi dan keadaan di Kabupaten Karawang dan seluruh yang ada di Indonesia ini kita terkena jangkitan pandemi dan kapan endeminya? Targetnya harus cepat endemi kan gitu. Yang terus-terusan pandemi dan pandemi gitu kan. Pakai mobil baru. Lalu bagaimana dengan mobil lamanya? Seandainya pun saya jadi bupati ataupun wakil bupati, tetap saya minta hak saya karena memang itu fasilitas. Mobil dipergunakan oleh bupati itu selama 5 tahun. Nah sekarang baru 4 tahun ataupun 5 tahun, ya tetap saja. Ya kan bupati baru. Wakil bupati baru. Apakah mungkin sekarang wakil bupati ataupun bupati pakai mobil yang lama? Kan gitu. Nah, cuman ya yang tadi saya bilang, siapa sih yang mengusulkan mobil ini? Kalau memang tuh dikasih mobil Toyota ataupun mobil yang biasa orang pakai, sudah ada dipercontohkan dengan wali kota yang baru, dikembalikan tuh mobil. Seharusnya seperti itu contoh. Bupati dan wakil bupati itu harus bisa mencontoh ke arah sana. Itu luar biasa tuh. Kalau balikin, ya? Dikembalikan itu mobil, saya tidak mau, mobil masih ada. Apalagi ya sekarang kan kita punya wakil bupati itu kan orang kaya, itu sultan loh. Sultan ya. Sultan gitu banyak. Mana mungkin dia mau pakai mobil yang itu, tetapi saya yakin dia pun kalau memang itu bupati mengembalikan, dia pun akan kembalikan. Kalau memang pengen mobil mewah ya nggak ada tempatnya dan bukan di Kabupaten Karawang. Jadi harus dan balikin aja tuh. Kalau hemat saya mendingan dibalikin. Balikin, ya. Balikin aja kan gitu, karena kenapa gitu kan ya. Ya untuk memberikan contoh gitu kan kepada lain orang itu musuh pasti apa gitu. Kepada masyarakat ternyata bupati kita ini. Tetapi ini kan pakai mobilnya umpet-umpetan kan? Iya. Suka tidak suka umpet-umpetan. Oke, sekarang mobil sudah oke. Anggaplah clear, tidak ada masalah. Lalu rumahnya di mana? Pada tinggal di rumah masing-masing. Kenapa rumah dinas tidak ditempati? Nah, kenapa tuh? Nah, itu kan kembali lagi kepada jawabannya, kepada yang akan menempatinya itu. Kenapa bupati tidak mau menempati? Kenapa wakil bupati tidak juga menempati? Ya,
menempati kepada rumahnya dan masing-masing. Lalu anggarannya kemana? Jalan terus anggarannya. Nah, perawatannya kan ada. Kemana tuh perawatan itu? Ke rumah pribadi. Bener nggak tuh? Kata aturan. Kalau memang itu tidak benar, terus bagaimana kelanjutannya? Nah, katanya wakil bupati ini pro rakyat. Nah, seharusnya tinggalnya pun karena sekarang sudah ada mobil baru, ya rumahnya pun yang masa harus baru. Ya yang ada aja. Dulu kan RDB itu cukup besar, tetapi jadi galeri. Galeri itu tuh apa? Untuk apa sih galeri itu? Yang tercium, yang tertangkap selalu dipakai untuk rapat. Di galeri. Akses buat masyarakat jalan tertutup, pakai akses yang lain. Akhirnya rumah wakil bupati ditempati oleh bupati. Rumah sekda ditempati oleh apa namanya? Wakil bupati. Lalu sekdanya tidak punya rumah. Kan begitu? Di mana sekarang mau yang dikatakan pro rakyat, rakyat mau pengen ke rumah dinas, pengen ketemu langsung, harus datang ke rumah pribadi. Kan kalau ke rumah pribadi mah attitude-nya kurang bagus. Ya kan gitu, aduh malu, aduh mau bagaimana. Tapi kalau memang Tuhan dia datang ke rumah dinas, itu adalah rumah rakyat. Kenapa sih harus yang dikedepankan tidak mau menempati? Ya kalau memang tau gak mau nempati ya kontrakin aja. Kan gitu ya. Kalau memang tau dia tidak mau nempati ya kontrakin. Masih banyak kok buat tempat-tempat yang kalangan kaum jompo gitu kan. Orang-orang yang di pinggir jalan tempatnya di situ. Gitu aja kan gitu. Kenapa mesti sulit-sulit kan gitu kan. Tempatin lah. Kalau memang tau kita merasa pilihan rakyat, pro terhadap rakyat, itu rumah tempatin. Kalau enggak, ya saya tempatin kan gitu. Gak apa-apa kok. Kan gitu. Atau ya buat tempat apa yang kalaupun memang tidak tempatin, sekda kayak yang nempatin di situ atau siapa yang menempatin, biar ada salah satu tongkat kepemimpinan itu ada di situ di rumah dinas. Ini kan tidak ada. Saya sering hampir tiap hari saya warawiri datang keluar situ. Jadi kumuh. Tempatnya itu kumuh gitu loh. Yang enggak tahu yang ngurusnya bagaimana karena biaya perawatannya itu sudah pindah, maminnya pun pindah. Kalau sekarang di situ buat listriknya 5.500 ataupun 11.000 untuk di RDB, untuk di RDWB 11.000 lah, kalau di rumahnya sendiri mungkinkah itu? Kan lebih dari segitu. Atau memang toh ada pengguna, tapi persoalannya boleh enggak uang tersebut pada rumah pribadi? Pertanyaannya tuh kesana. Kalau memang toh ini penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan tempat, karena dari tingkat piring, sendok, dan yang lainnya itu adalah punya negara yang jadi, sudah diberikan fasilitas oleh negara. Jadi memang harus itu yang ditempati ya? Nah iya, dan harus itu. Dan harus yang dibiayai di rumah itu ya? Nah memang rumah itu. Dibeliin piring, tempat tidur, AC dan segala-galanya adalah di rumah itu. Tidak di boleh, rumah dinas. Tidak boleh dialihkan di sana. Tidak dulu boleh. Kan pernah terjadi. Ya. Seorang sekda membawa piring, sendok dan garpu hingga jadi ke pengadilan. Masa ini harus terjadi lagi? Kan itu sudah ada contoh. Kenapa harus mencontoh ke yang salah? Berarti ini pelanggaran. Dikatakan pelanggaran, ini kan belum ada yang dilanggarkannya apa? Ya. BPK pun BPK dengan keadaan keuangan ini boleh tidak? Kan itu seperti itu. Ya kan? Ya. Keinginan saya, tolonglah bupati dan wakil bupati, tempat itu rumah dinas. Kan sekarang sudah punya mobil baru, walaupun mobilnya jadi viral, jadi rame, kan gitu kan ya. Ya kan gitu, bagian pengadaannya siapa hingga menjadi rame. Kok Dewan meng-ACC harga sebegitu, kan gitu. Nah kerjanya Dewan kan meng-ACC aja, yang penting asal ibu senang, yang penting asal bapak senang, kan gitu. Asal ibu senang itu adalah AIS, asal bapak senang itu adalah ABS. Ya kan? Lalu rakyatnya senang enggak? Rakyatnya cuma jadi nonton aja. Nah, saya yang mencibir seperti kayak gini nih. Pasti bahasanya sudah tidak enak. Saya bukan tidak suka dengan personal.
saya tidak suka dengan kebijakan-kebijakan yang dilontarkan ataupun yang ditemui dan yang terlihat mata jelas-jelas gitu loh. Kita dalam keadaan susah, orang juga susah, pengen hidup. Ini sekarang yang sudah punya jabatan, semua fasilitas diberikan, tetapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya gimana rakyatmu senang, pengen ketemu aja, kan harus kemana, susah kan. Ini bukan sultan kerajaan, gitu loh, ini dipilih oleh rakyat. Katanya pengen dipilih sama rakyat lagi, sekarang sudah dipilih sama rakyat kok kayak begini. Ya kan, ya disebut saya kecewa ya saya, ya kecewa kan gitu. Orang ikut kecewa kan gitu, saya mengikut aja deh kan gitu kan. Tapi bukan dalam akhir sembarang ikut-ikutan. Ya saya pun kaget gitu kan, ketika memang tuh melihat kembali kepada mobil gitu kan. Kok bisa ya mobil di merek ini? Saya tanya lagi, saya enggak ada masalah. Tetapi ya sayangnya dipakainya kok umpet-umpetan, kok bupati dan wakil bupati makin umpet-umpetan. Ya kan? Malu-malu atau gimana? Atau lah kagak tahu, atau memang toh karena memang toh dalam keadaan pandemi seperti ini malu makainya. Ya kan? Atau memang toh malu karena harganya, atau malu karena mereknya, atau bangga karena mereknya? Enggak. Dan sekali lagi buat saya kalau hal mobil tidak ada masalah. Mangga mau pakai mobil apa, asal kalau udah menggunakan mobil peluru terus dan yang lain-lainnya gitu kan, ya itu udah kebangetan gitu kan. Dalam keadaan susah seperti itu tambah blangsat tuh yang namanya rakyat kan gitu. Rakyat pasti tambah blangsat. Ya saya mah cuma nonton doang, bisa nonton doang, bisa keprok tangan doang gitu kan. Apa yang dikeprokinnya? Uri, bupati gua pakai mobil baru. Ya rakyatnya mah pada kena covid. Ya kan gitu. Mobil baru yang penting sesuai standarnya ya. Ya, ya itu kan sesuai standarnya. Standar kan? Ya. Nah, artinya cuman hanya mereknya yang biasa yang tidak pernah ada merek itu lalu muncul merek itu. Enggak ada masalah. Ya cuman lebih baiknya yang tadi saya bilang, saya garis bawahi sekali lagi, bupati dan wakil bupati ini mengembalikan tuh mobil itu. Boh. Itu kan, itu sedap itu kepentingan rakyat bos, gitu biar wakil bupati ini bisa jadi gubernur nanti di Jawa Barat kan gitu, ya membuktikan bahwa memang itu dia pro rakyat. Ya saya kembalikan deh mobil saya tidak mau pakai kan, silahkan kembalikan uang kepada negara dan berikan itu kepada yang membutuhkan. Artinya yang membutuhkan itu keuangannya. Masih banyak orang yang membutuhkan. Dan ini balikinnya saya masih baru dibalikin. Lah itu resiko. Kenapa pengadaannya pun umpet-umpetan? Ya kan? Dipakainya pun umpet-umpetan, begitu rame udah kepala katanya, gua kepala rame aja sekali gua pakai deh kan gitu. Nah, itu kan yang terjadi. Nah, cuman ini pembisiknya ini siapa hingga menjadi viral seperti ini? Kan gitu. Ya saya mau komentar ini tidak ada beban apa-apa. Bupati pakai mobil mewah pun enggak ada masalah saya. Wakil bupati pakai mobil mewah tidak ada masalah. Lah dia mau sudah biasa wakil bupati pakai mobil mewah. Ya kan gitu. Tapi lebih selayaknya itu dikembalikan. Biarkan saya pakai mobil pribadi. Boh, itu baru gua hormat gitu kan, banget kan gitu. Nah, ini yang terjadi apa? Mau beli mobil di umpet-umpetan? Saya cuma hanya meminta itu kepada kejaksaan ataupun para aparat penegak hukum. Siapa bagian pengadaan mobil ini? Hal yang mustahil ketika dia tuh bagian pengadaan mobil tidak dapat PIN. Mustahil ya? Mustahil buat saya. Harga mah kue taksi mah masih bisa dibuat. Kan gitu kenyataannya mah tetap aja anggar PIN. Kan gitu kan? Iya. Nah itu ya bagian pengadaannya. Jadi enak banget tuh bagian pengadaannya. Cuma nunjukin doang mana. Nah, berarti kan menikmati. Lah rakyatnya menikmati apa? Boro-boro bisa menikmati yang ada melongo deh. Melongo, waduh, cuma kita melihat, ya Allah ya Robi, kasihan amat rakyat, kasihan deh lu rakyat, gitu kan? Nah itu seperti itu, ya untungnya bukan saya yang jadi bupati atau pengurus bupati. Kalau saya jadi bupati atau pengurus bupatinya, ya saya nggak mau pakai mobil itu, pakai mobil apa? Jadi pertanyaan. Ya pakai mobil Audi, kipaip, kepalang gitu kan? Gak rame sekalian kan gitu? Kalau murah, rame lah sekalian. Ini memalu-malu kucing. Kan gitu.
Saya berharap Bupati dan Wakil Bupati mengembalikan tuh mobil. Kita tunggu ya. Iya kan. Biar nanti itu, saya yakin kalau misalnya seorang Bupati ini mengembalikan ini, dia jadi tuh gubernur tuh. Mau didoain tuh sama rakyatnya. Asal tuh uangnya adalah untuk kepentingan dia orang-orang tadi. Ini mah keadaan dalam pandemi yang blangsap mah blangsap, kepala dinas pada kaya. Baik, gara-gara COVID, hartanya bertambah, penggila ini urusan. Yang nggak tahu apa haknya pada kemana, pada tidur merenan. Kan gitu. Padahal itu sudah harus kena dalam lidik seharusnya. Lihat aja mantan kadinkes, buset deh. Ya kan? Yang urusan dengan COVID, pasti hartanya bertambah. Kan? Kenapa tuh? Kalau nggak kena COVID, karenanya dia. Coba kalau dia kena COVID mah, tuh kayak bupati kena COVID mah, biasa-biasa aja. Dia on the track terus, kata bupati. On the track kan gitu kan. Pakai mobil dia on the track. Aduh, elah teh. Gimana sih teh, gitu kan. Coba itu mobil itu dikembaliin. Saya hormat. Ya, salam buat teteh, ataupun buat wakil bupati dan sekda. Dalam colotehan saya ini, dari saya narasumber ini, jangan baper deh. Saya nggak mau bupati, wakil bupati, sekda pada baper alias bawa perasaan. Lah saya udah biasa ngomong kayak begini. Terus jangan ada orang dengan pemberitaan ini saya ngomong seperti ini caper cari perhatian. Jangan. Kan gitu. Kalau memang toh mau ya silakan. Jadi narasumber gitu kan. Jangan jadi cari perhatian. Ini bagaimana dengan berita ini bagaimana dengan berita ini, bagaimana dengan statementnya Aspun? Ya jangan kayak begituan, jangan cari duit receh lah, kan gitu. Terus gara-gara pemberitaan ini, bupati dan wakil bupati ini jadi mager, males gerak, semangat teh, gitu. Jangan mager, saya mah sudah biasa. Maju terus teh, siapa tahu teteh itu jadi gubernur Jabar gitu kan, yang akan datang ini nih, gitu. Habiskan dulu masa bupati teteh di Kabupaten Karawang ini sampai dengan tuntas. Jangan tinggalkan Karawang teh. Walaupun saya bicara seperti ini, jangan tinggalkan Karawang. Lanjutkan sampai habis masa periodemu. Nggak perlu diseren-serenkan kemana-mana. Selesaikan dulu sampai selesai. Finishing tidak ada untuk ganti setengah-setengah, nggak ada. Lanjut sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.